Halo Sobat RH Sport, berikut ini merupakan hasil lengkap pertandingan Liga Champions tadi malam babak fase Liga pekan ini, beserta update klasemen, daftar top skor, dan jadwal pertandingan berikutnya Liga Champions Eropa musim 2024-2025. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut ini hasil pertandingan Liga Champions tadi malam babak fase Liga Matchday pertama, Kamis tanggal 19 September 2024. Paris Saint-Germain berhasil menang 1-0 atas tamunya Girona. Manchester City bermain imbang 0-0 versus Inter Milan. Klub Brugge kalah 0-3 dari tamunya Borussia Dortmund. Celtic berhasil menang 5-1 atas tamunya Slovan Bratislava. Sparta Praha berhasil menang 3-0 atas tamunya RB Salzburg. Tuan rumah Bologna bermain imbang 0-0 versus Shakhtar Donetsk. Berikut ini hasil lengkap pertandingan lainnya matchday pertama babak fase Liga Liga Champions musim 2024-2025. Berikut ini update klasemen Liga Champions Eropa musim 2024-2025 babak fase Liga. Di peringkat pertama Bayern Munchen dengan koleksi 3 poin, Celtic di peringkat kedua dengan 3 poin, Aston Villa di peringkat ketiga dengan 3 poin, Borussia Dortmund di peringkat keempat dengan koleksi 3 poin. Berikut ini daftar top skor Liga Champions Eropa musim 2024-2025. Jadwal pertandingan Liga Champions babak fase Liga Matchday pertama, Kamis tanggal 19 September 2024. Feyenoord versus Bayer Leverkusen mulai jam 23.45 waktu Indonesia Barat. Red Star Belgrade versus Benfica mulai jam 23.45 waktu Indonesia Barat. Jadwal pertandingan Liga Champions babak fase Liga Matchday pertama, Jumat tanggal 20 September 2024. Atalanta versus Arsenal mulai jam 02 dini hari waktu Indonesia Barat. Atletico Madrid versus RB Leipzig mulai jam 02 dini hari waktu Indonesia Barat. Brest versus Sturmgrass mulai jam 02 dini hari waktu Indonesia Barat. Monaco versus Barcelona mulai jam 02 dini hari waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.